kan Devano yang masih mau 17 tahun, Salsa aja mau 21 tahun, aku masih yang jangan sampai apa ya, jangan sampai salah pergaulan kayak gitu-gitu. Jadi aku kalau anak-anak nih memang benar-benar intinya kita memberikan kasih sayang yang cukup, pendidikan agama yang cukup, terus insya Allah sih kalau itu udah bekalnya udah cukup, insya Allah dia akan berhati-hati. Tapi Devano tuh tipe orang yang misalkan kan kalau mau bangun semua teteh yang ngatur ya, dia cek mami mau beli apa dan segala macam supaya boros atau gimana sih? Nah, awal-awal karena nggak tahu duit, anak gue tuh dua-duanya nggak tahu duit. Jangankan Devano, Salsa main beli-beli barang deh nggak ngerti harganya berapa, nggak ngerti ngerawat. Tapi kalau mulai dari sekarang, pokoknya aku yang pokoknya kerjaan dia yang gede-gede, di rekening dia, ATM-nya aku yang pegang. Kalau yang endorse-endorse, dia yang pegang. Endorse yang kecil-kecil, kalau yang gede langsung. Karena satu kali tiba-tiba, pengeluarannya dia nggak ngerti. Udah main ini aja, makai-makai-makai gitu. Adek, setiap hari kenapa puluhan juta ya, ngapain aja gitu. Emang iya? Gitu kata dia. Nggak ngerti. Jadi sekarang aku udah ini, tapi maksudnya karena dia kan udah punya pekerjaan sendiri, kasihan juga ya. Jadi pokoknya ATM-nya dia itu sebulan cuma ada 10 juta.